Saatnya memulai hari, saatnya sebarkan inspirasi pagi. Dan penyemangat awal hari ini datang dari salah satu tokoh pers Indonesia. Karena 3 Mei hari ini bertepatan dengan World Press Freedom Day. Betul, dan di hari istimewa ini Ketua Dewan Pers Bagirmanan akan sebarkan inspirasi paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bagirmanan, Ketua Dewan Pers. Tanpa kemerdekaan pers, maka itu secara politik tidak akan ada demokrasi, secara sosial tidak akan ada kreativitas, karena kebebasan itulah sumber kreativitas, dan kreativitas itu sumber kemajuan dan cara kita membangun peradaban. Saya mengucapkan selamat Hari Pers Internasional. Semoga pers Indonesia akan makin maju dan maju, makin berkualitas dan makin profesional. Ya Bella, dunia peringati World Press Freedom Day atau Hari Pers Dunia setiap 3 Mei ya. Iya, betul sekali Peter. Hari istimewa ini hadir untuk tingkatkan kesadaran kebebasan berekspresi melalui media massa, tentunya dalam koridor tertentu dong ya. Jadi selamat untuk insan media massa di seluruh dunia Bella. Iya, selamat ya Peter. Kita kok kayak maaf-maafan ya. Selamat Hari Pers. Iya, selamat Hari Pers Peter. Nah,